Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys. Apa kabar teman-teman, semoga pada sehat semua dan dalam lindungan Allah. Guys, hari ini aku ingin berbagi dua resep masakan, yaitu pertama tumis brokoli sosis dan juga tahu goreng crispy. Yuk ikuti guys cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya guys. Dan bahan-bahannya sudah saya tulis di dalam deskripsi video ini. Simak ya guys. Langkah selanjutnya yaitu kita panaskan minyak goreng sedikit saja untuk menumis. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita rajang-rajang, yaitu bawang putih, cabai, tomat, dan bawang bombay. Lalu kita aduk-aduk sebentar ya guys. Kemudian kita masukkan irisan sosis ke dalam tumisan bumbu. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan susu cair ke dalam tumisan ya guys, kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya kita masukkan potongan brokoli yang sudah kita cuci bersih ke dalam tumisan. Kita aduk-aduk sebentar ya guys. Lalu kita masukkan garam dan sedikit kaldu ayam bubuk ke dalam tumisan. Kita aduk kembali ya guys. Jangan lupa kita masukkan potongan kapsikum yang aku potong kotak-kotak ya guys ke dalam tumisan. Nah guys, setelah matang oseng brokoli dan sosisnya, kita matikan kompor. Jangan lupa cek rasa, siap deh kita hidangkan dan kita makan dengan nasi hangat. Guys, selanjutnya kita eksekusi resep kedua yaitu tahu goreng crispy. Yuk ikuti guys cara pembuatannya.
itu pertama kita potong tahu iris-iris tipis memanjang, lalu kita sisihkan ya guys. Langkah selanjutnya, kita iris-iris halus daun bawang, lalu kita sisihkan ya guys. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung terigu dan juga tepung beras serta sedikit tepung maizena ke dalam wadah. Kita aduk-aduk. Langkah selanjutnya kita masukkan bubuk bawang putih, ketumbar bubuk, dan juga merica bubuk ke dalam adonan tepung. Jangan lupa kita masukkan irisan daun bawang ya guys. Dan juga sedikit garam ke dalam adonan tepung. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam adonan tepung ya guys. Komposisinya tidak kental dan juga tidak cair ya guys. Mudah kita celupkan potongan tahunya ke dalam adonan tepungnya. Lalu kita masukkan sedikit kaldu bubuk Roigo, aku pakai kaldu rasa ayam ya guys, ke dalam adonan tepungnya. Aduk-aduk kembali. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng, lalu kita celupkan tahu ke dalam adonan tepungnya, lalu kita goreng ya guys hingga kekuningan. Setelah tahu goreng crispy-nya matang, kita angkat lalu kita sisihkan ya guys. Siap deh kita santap. Selamat mencoba ya guys dengan dua resepku. Semoga suka dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih banyak.